Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengimbau masyarakat Kota Pontianak yang merasa sakit setelah pulang dari luar negeri untuk melaporkan diri. Edi juga meminta masyarakat Pontianak kedepannya cepat melaporkan diri ke posko atau petugas kesehatan jika merasa kondisi tubuhnya panas, pilek, atau batuk-batuk. Menurutnya, hal tersebut adalah langkah bersama dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kota Pontianak. Seperti apa? Ya, kita minta untuk lebih terbuka, lebih jujur, ya. Terutama warga-warga yang datang maupun yang pulang dari luar negeri. Karena kalau mereka tidak jujur, tidak melapor, kita kan tidak tahu. Terus para petugas-petugas di lapangan yang bertugas untuk menyaring ini juga harus dilengkapi dengan alat deteksi suhu tubuh dengan peralatan-peralatan yang bisa mendeteksi dari awal dan melihat riwayat perjalanan warga tersebut. Apakah ada posko? Spasi. Pak, posko ada disediakan Pak dari pemerintah Pak? Kenapa? Posko. Kalau posko di kota sudah ada di Dinas Kesehatan dan di rumah sakit. Posko siaga COVID-19. Aduh, lupanya sterilisasi. Wali Kota juga meminta masyarakat Pontianak yang biasanya nongkrong di warung kopi agar mengurangi aktivitas di luar ruangan itu untuk sementara waktu. Pemkot juga menyediakan posko di Dinas Kesehatan Kota Pontianak maupun di rumah sakit rujukan untuk menerima laporan warga. Anugrah Ignasia, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat.